Lagi tentu dalam rancangan Famous to Famous. Tapi hari ini saya tak bersorangan kerana saya bersama dengan seorang tetamu jemputan istimewa. Tak lain tak bukan Kak Shireen Zulkifli, iaitu Ratu Boleng Negara. Hai. Hai, selamat datang dalam program kita ni. Okey, memandangkan saya terlalu mengidolakan Kak Shireen ni. Dari kecil-kecil tau saya tengok kat TV dia main bowling, cukup teronya. Asyik strike je. Ha. Jadi mungkin Kak Shireen boleh kongsikan sikit berapa lama dah Kak Shireen terlibat dalam sebagai atlet bowling negara. Okey, akak mula bermain bowling ketika umur 9 tahun. Mhm. Dan akak mula wakil negara ketika umur 13 tahun. Wow. So dalam 24 tahun lah setakat ni jadi atlet kebangsaan. Bermakna Kak Shireen menghabiskan sisa-sisa kehidupan terus dalam bowling hari-hari daripada 12 tahun Ya. Yeah. Wow. Daripada 9 tahun tu terus start training intensif lah. Apa di antara orang kata dugaan-dugaan cabaran yang dilalui dalam bowling setakat ni? Oh, banyak. Macam dalam hidup juga kan ada up dengan ada down kan. Mm-hmm. Macam tahun 98 Commonwealth, akak masa tu mereka apa sasakan akak untuk menang pingat emas. Mm-hmm. Tapi tak dapat pingat emas, dapat pingat perak. So okay, masa lepas tu macam kecewa, down sikit, kecewa sikit. Lepas tu akak start belajar, masuk UM, ambil degree akak in sport psychology juga. Then daripada tu akak start naik balik. Sehingga kini. Dan untuk kawan anda kan, Kak Shireen sebenarnya pernah meminangi 3 pingat emas untuk dunia. Yes, kejohanan, kejuaraan dunia akak dah menang 3 pingat emas. 3 kali pingat emas dan telah orang kata mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Dan boleh akak ceritakan, apakah peringkat tertinggi sekali pencapaian Kak Shireen setakat berkecimpung dalam bidang bowling? Okey, kalau dari segi multi-sport, kira pingat perak dengan gangsa di Sukan Commonwealth. Sebab selain Sukan Olimpik, Sukan Commonwealth yang taraf kedua lah. Bawah Sukan Olimpik, and then Sukan Asia, akak dah menang 4 pingat emas. Sukan C dalam kurang 20. Wow. Menang. Menang juara kebangsaan termuda pada umur 14 tahun. Voted World Bowler of the Year masa umur akak 16 tahun. Yang paling penting, siapa kata wanita tidak hebat ya? Kak Shireen pernah memenangi pemain bowling wanita terbaik dunia. Wow, itulah sebenarnya ini satu inspirasi juga kepada mereka di luar sana. Okey. Yes. Dan hari ini Kak Shireen kita berada di mana tau? Di Hotel Istana. Yeah. Okey, tadi kita dah berbual tentang Kak Shireen kan? Tapi kalau nak tahu lebih lanjut lagi, siapakah wanita hebat ini? Mari kita saksikan BT ini. Engkau terunggu, wajah standing in the eyes of the world. Main bowling juga kan? Yes. Mesti Kak Shireen ada satu menu favorite yang suka sangat. Apa menu favorite Kak Shireen? Masalahnya, kita yang jenis suka makan ni, semua tu suka. Semua favorite? Tapi... Kalau Chinese food suka apa? Chinese food, akak suka dimsum. Dimsum, okey. Sebab dia comel. Kan? And then, western food, akak suka macam lasagna. Okey. Grilled chicken, wow. Kita masak tadi. Okey. Kalau traditional, akak suka kat sini, Hotel Istana ni memang akak favorite bubur pulut hitam. Pulut hitam. Memang tahu tak Kak Shireen puji, dia kata apa tahu, bubur pulut hitam di Hotel Istana ni memang champion, memang paling sedap. Okey. Tapi hari ini kita nak tengoklah Kak Shireen ni dia boleh masak ke tak boleh masak. Kejap lagi kita nak bully dia sikit, kita tengok dia nak masak untuk kita. Apa gaknya resepi nak masak Rahsia, kejap lagi kita tengok resepi Kak Shireen.
Okey, saya hari ini teruja sangat bersama dengan ikon saya hari ini nak masak menu istimewa katanya kan. Yeah. Okey Kak Charlene, sebenarnya dengar menu hari ini untuk menu menjaga kesihatan tapi tetap makan sedap. Yeah, apa menunya? Hari ini akan ada buat simple sangat. Alright. Makanan dia ayam panggang grilled chicken dengan kentang lenyek bawang putih. Oh, sedapnya. Ha. Dengar pun dah macam okey Kak. Okay. Tunjukkan saya nak belajar ni resepinya, okay. Bahan-bahannya. Okey. Mula-mula kita asingkan, cuba asingkan kulit dia daripada isi dia. Oh, asing maknanya bukan tanggalkan kulit. Bukan. Maknanya kita masukkan kita jari. Kita masukkan jari itu di antara isi dengan kulit. Ha. So that kita masuk rempah dia kat dalam tu. Oh, jadi rempah tu nanti melekat kat isi lah. Dia akan lekat kat isi. Dia akan serap ke dalam isi dia baru sedap sikit. Pasal ada orang, dia sapu kat atas dia tau. Ha. Tapi bila kita makan daging, tak rasa dia punya rempah. Sebab kalau macam ni kita grill nanti dia apa yang semua yang sedap-sedap tu semua terkeluar. Kita dah asingkan tadi kulit dengan isi. Uh-huh. So sekarang kita akan buat dia punya rempah. Rempah yang rempah nak disapukan ke isi tadi tu. Kita masukkan dalam tu. Kita pakai butter. Butter, daun thyme. Daun thyme. Daun rosemary. Rosemary. Kita akan letak apa ni, bawang putih bawang sikit. Bawang putih. Ya, bagus. Ya, untuk bawang orang yang ada kolesterol yang tinggi ya. Gunakan bawang putih ni tadi. Okay. Ah, sangat bagus. Dengan bawang sikit. Bawang besar. So kita campurkan. Okey, so kita masukkan kat dalam. Kita masuk jadi macam tu kisahnya. Masuk, lepas nanti kita urut-urut sikit ayam tu. Jangan tak tahu kat sini konsep. Ayam grill dia dia sapu-sapu-sapu sambil masak. Okey, urut-urut. Dia urut situ, saya urut dia. Gitu. Kita urutkan. Oh, relax dia. Semua relax. Ayam pun relax, tamu pun relax. Okey. Jadi dia masuk bawah kulit macam bawah tu? Bawah kulit. Dia sapu? Yes. Okey. Tak masuk. Oh, lepas ni jadi Charlene Rogers lah. Bukan Gary Rogers lah. Charlene Rogers. Charlene Rogers. Jadi sejauh mana masakan-masakan ni orang kata berkait rapat dengan kejayaan sebagai atlet bowling? Sebab kita orang kan atlet, kita kena jaga juga makan. Tak bolehlah makan banyak makanan berlemak sangat. Mm-hmm. Tapi kita pun nak juga makan yang sedap kan. Betul. So sebab tu kita cuba cari resepi yang lagi healthy, yang ada yang rasa pun sedap tapi sehat. Dan butter ni kalau anda nak yang tak lemak tinggi pun boleh cari yang low fat butter pun boleh juga. Low fat butter. Okey, masukkan lagi sikit. Okey, dah masukkan semua. Okey. Kita masak sikit macam tadi tu. Okey. Lagi kita dah masukkan rempah-rempah dalam kulit bawah tu. Okey, kita akan letakkan lada hitam. Lada hitam. Dah berapa? All over. All over. Penonton dah macam chef pun dah kuat. Kita letak ni lada hitam ni sekeliling ni. Gitu. Barulah kita rasa ayam tak hangir ya. Okey. Taburkan garam. Garam. Seasoning ni kena cukuplah. Seasoning kena cukup ya. Okey. Letak ni olive oil. Olive oil. Yes. Umur besarnya. Tolong tuang sikit. Okey. 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 Hanyut. Okey. Aku rasa apa lagi puan besar? Itu saja. Itu saja cukup. Kita boleh grill lah. Okey. Okey, kita nak panggang ayam ni ke Charlene. Ayam. Bismillahirrahmanirrahim, kita angkat dia perlahan dulu. Okey. Okey, nanti saya terbalikkan dia kita. Yes. Oleh kerana dia dah macam tu, kita bukakan kaki dia. Yes. Al-Kisah. Mana dia? Mana dia? Itu dia. Betul tak, Charlene? Betul. Oi, besar pula api dia lagi sikit. Sikit. Okey. Okey, Charlene. Okey. Cantik. Kita biarkan dia dalam 10 minit macam itulah. Okey. Tapi kalau ada masa tu kita balik-balikkan juga. Yes, okay? Yes. Kita nanti hasilnya sebentar lagi, tapi jom kita pergi buat mashed potato pula. Okey, sementara ayam kita tengah dipanggang kat sana. Kak Charlene nak buat apa, Kak Charlene? Kita nak buat kentang lenyek. Yes. So, tadi kita dah rebus ubi kentang. Okey. So, kita pakai dua jenis ubi kentang. Lemak. Hidup ni ubi kentang. Kentang putar ataupun mashed potato. Ya. Yeah. Yang specialnya kentang putar ni sebab direbus kita jangan lupa ya. Sebenarnya direbus dulu. Rebus. Okey. Sebab kalau tidak nanti susahlah nak lenyek. Kalau betul, tak panas kan. Okey, so akak akan buang kulit dia. Buangkan kulit dia. Mudah aje.
Sekarang ada setengah orang kalau ni pun dia suka makan dengan ni juga, dengan kulit dia sikit. Ah, ada orang pun kan. Boleh juga. Yang putih. Sebab kentang putih tak payah, dia nipis kan dia punya kulit dia. So sekarang okey, saya akan pakai ni, smasher ni. Taruh dalam. Oh, begitu je lenyek melenyeknya. Boleh. So dia lembik. Ah, mudah punya. Kalau ada yang satu lagi pun okey juga. Yang kan? Jenis ah, yang tekan je terus pun boleh juga. Nampak tak beza tangan orang main bowling lain tau. Kak Charlene ni merupakan juga salah seorang coach ya. Kepada mereka yang tengok anak-anak dia ada minat dalam bidang bowling, boleh ambil personal coach by Kak Charlene. Puyuh, ratu dunia tu bowling. Ah, okey. So kita dah lenyek tu. Nah. Okey. Pakai ni. So kita tuang susu. Ni susu pekat ke susu segar? Susu segar. Sekejap, ni susu segar tu whipped cream. Ah. Ini first sahaja kita test tengok Charlene Zulkifli tahu tak? Dia tahu okey, dia kata, kan? Oh ini susu segar, yang ini krim. Nampak krim. Tak? Itu tandanya krim. Betul, memang memasak ke dapur. Ha. Ada orang krim tak tahu, susu pun tak tahu yang mana. Itu krim. Krim sikit. Okey, so okay. Kita pakai ini. Kita letakkan mentega. Mentega. Okey, susu, krim, mentega. Mentega, okey. So ni akak pakai yang buat special ni, akak letak garlic dan serbuk bawang. Bawang merah. Bawang merah. Ha. Garlic powder garlic dengan powder. Onion powder. Garam dengan lada putih atau lada hitam, jangan lupa lah tu memang kena wajib. Sebab nanti tak ada rasa pula makan yang tu. Ni? Nak lada hitam. Lada hitam. Saya memang suka bab-bab tak lada hitam ni. Ha, jadi anda pun boleh cari benda ni senang. Okey. Okey. So, dah siap. So, kita tunggu ayam kita masak. Kita alihkan sikit dan kita boleh makan bersama. Makan bersama. Potato. Yes. Siap. Senang je buat kentang putar. Okey, sementara kita tunggu ayam kita siap. Kentang pun dah siap. Yes. Serena pula nak sharing satu jus kesihatan, jus detox. Wow. Nak tahu? Nak. Tadaa! Okey, kami sekarang dalam segmen jus kesihatan detox. Yes. Okey, special hari ini kita nak buat jus detox daripada buah apple hijau, apple merah. Semua orang tahu kan, apple hijau dan apple merah ni bagus kaya dengan fiber. Yes. Pada masa yang sama kaya dengan vitamin C. Yes. Dan juga di sini boleh membakar lemak ya. Ada orang kalau nak turunkan berat badan makan macam ni je apple pun boleh slim gitu. Okey, bahan-bahannya apple, kita ada juga cinnamon, kayu manis. Okay, kalau boleh rebuskan dulu, ambil air rebusan dia macam ni dan juga madu. Wow, madu ni sis, khasiat dia tinggi kan? Apa dia tanda khasiat madu sis? So, bagus untuk imun sistem kita. Imunisasi. Awet muda. Awet muda. Bagus juga untuk tenaga batin, untuk orang lelaki dan perempuan. Aha, itu dia. Awet muda. Hari ini jus detox kita boleh makan lemak. Okey, kita tunjuk macam mana caranya. Okey, okay, pertama sekali kita potongkan buah. Simple sahaja, jangan pening-pening. Okey, kita potongkan buah ni. Okey, tengah ni kita buang jelah senang, tak payah pening-pening. Okey. Potong. Serena kan suka buat jus yang simple. Yelah, di mana tak perlu kita nak mesin-mesin dia. Yelah. Selalu orang kata jus kena mesin kan? Yeah. Ha, beza air detox tak payah mesin. Kita rendamkan dia sahaja semalaman. Yes. Buah tu sahaja. Pati buah sahaja. Okey, ni apple. Okey. Sekarang apple merah pula. So, serat ni sangat baguslah. Siapa yang ada masalah susah nak ke tandas kan? Ha, kadang-kadang seminggu tak pergi tandas rupa-rupanya sebab apa? Sebab tak makan buah, tak makan sayur dan sebagainya. Okey. So ini dia contoh ya. Okey, kita ambil macam ni. Sebenarnya dalam ni ada ais, eh. Okey, untuk orang kat rumah ada peti ais tu, kita orang kata biarkan dalam peti ais semalaman lagi baguslah kalau boleh. Malam buat, besok kita boleh minum. Okey. Kita masukkan pertama sekali kita punya ini dulu. Madu kita ke dalam ya. Masukkan madu. Okey. Jadi ada orang tanya saya, sini tak payah pakai gula ke? Tak payah, kita guna madu punya natural saja dah cukup dah. Okey, kita pakai 3 sudu madu. Okey, lepas tu kita ambil tadi ni.
Ha, jangan lupa air rebusan cinnamon. Termasukkan dan kita campakkan juga ke dalam. Ah, gitu. Bau gula tadi mesra katanya kan. Bau gula letak ni dah rasa nak shrink, nak kecil dalam badan. Tiba-tiba. Sedap kan? Kita masukkan buah-buah tadi ni ke dalam. Kan? Mana yang kita boleh jolokkan dia ke dalam. Okey. Yang lebih tu jangan pening-pening kan? Ambil satu. Saya ambil satu. Kita makan bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi beruntun, biarkan semalaman minimum 4 jam. Tapi lagi lama lagi bagus, sebab apa? Dia akan keluar segala dia punya air-air dia, zat dia dan sebagainya. Okay, kita biarkan. Sekarang kita tunjuk. Deng-deng-deng. Jus detox kita. Saya baik ada pembantu. Saya? Pembantu Serina. Tadi saya dah bantu. Yeah. Dia sekarang dia bantu saya pula. Okay, cukup, Kak? Cukup. Okay. Ambil yang ini pula. Okey. Ambil apple sikit. Masuk. Okey, kita tuangkan. Wow. Okey, kejap ya. Uyo. Siap sudah. Okey. Dua jus kesihatan kita. So, anda patut cuba jus ni, okey? Jus detox apple hijau, apple merah, cinnamon dan juga madu. Silakan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Okeylah, kita dah hadakan semua ni kan? Okey. Kita dah bagi dia minum, kita suruh masak. Sekarang ni kita nak ke segmen buli membuli. Kita nak tengok sejauh mana deria teka Kak Syahrin kita ni hebat. Kita akan tutup mata dia kejap lagi. Okay. Surprise. Kita nak tengok sejauh mana kehebatan Ratu Bowling negara kita ya. Yang sama ni mewakili Malaysia ke peringkat dunia. Sekarang ni dia mewakili untuk teka pula. Apa benda depan mata ni? Okey, Kak. Okey. Cabaran dia begini. Saya nak akak teka, ada tiga mangkuk kecil ni. Okey. Okey. Akak boleh gunakan deria yang Allah SWT berikan, iaitu deria hidung, boleh cium-cium-cium. Boleh gunakan deria rasa lidahmu, you boleh rasa kat lidah. Ataupun you boleh gunakan telinga, kalau nak goncang-goncang-goncang pun boleh. Okay. Atau sis boleh gunakan jari jemari untuk raba-raba-raba teka. Apakah itu? Okey. Okay? Mari kita mulakan ya. Yang pertama, jeng-jeng-jeng. Okey. Silakan, Kak. Boleh guna jari, nak raba, nak buat apa suka hati. Okey. Kalau raba tak tahu, boleh letak kat hidung. Tak tahu juga, boleh gigit dan kunyah. Ikan bilis ni. Ikan bilis. Ya Allah, memang betullah tukang masak. Tepat sekali ikan bilis. Okey, betul. Tepuk sikit. Okey. Yang kedua. Okey. Okey, yang ini terserah nak raba boleh. Apa baik dia berair. Ini kalau boleh dia rasa baru dapat tahulah. Ha, tu dia. Dia kena masuk dalam lidah. Baru tahu. Lebih sikit gak? Lebih sikit baru dapat rasa. Okey, dia dah sejenis makanan yang digunakan macam bila orang makan lok-lok kampung kan mesti ada benda ni. Tahu belacan. Salah. Rupanya adalah, kejap lagi kita buka mata dia tengok. Okey, satu salah. Next. Jeng, jeng, jeng. Okey, seterusnya. Sebut cili. Sebut cili, betul. Yeay, Kak Syahrin ni memang pakar. Kita buka mata dia, kita nak tunjuk yang dia salah tadi apa. Jeng, jeng, jeng. Cencalo. Oh, cencalo. Tapi, dapat dua dengan pantas. Maknanya memang hebat. Dan yang peliknya, saya tak tahu dia rasa dia bertindak balas tu macam mana. Orang makan sebut cili macam ni. Dia relax je. Sebut cili. Kan? Kita nak tengok, sekiranya kita diduga, kalau Allah ambil satu deria kita, kita tak ada mata contoh, tak nampak, kita boleh tak gunakan deria yang Allah bagi dari yang lain tu untuk meneka. Dan nampaknya Kak Syahrin memang seorang yang cekap dan bijak dalam meneka deria rasa. Kita bagi tepukan. Yeay. Okeylah. Ni cakap-cakap-cakap ni perut dah berbunyi, dah berdangdut ni. Apa kata kita support dia dulu ya. Kita support dia rasa Kak Syahrin punya ayam panggang.
suaminya. Okey, kita dah sampai ke segmen untuk menjelamu selera. Okey. Kak Shalin nak sabar ni, nak cuba ni. Ya, ya. Resepi Kak Shalin tadi, grilled chicken with garlic mashed potato. Garlic mashed potato. Jom kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Istimewanya, hari ini chef kita daripada Hotel Istana siap buatkan sos brown lagi untuk kita. Yeah. So kita bagi pada gas kita sikit. Okey, terima kasih. Kat tepi, ya? Okay. Wow. Brown sos lagi. Okey. Ya. Okey. Sedapnya Ratu Bowling Negara ni. Ha, kongsikan resepi istimewa ni. Ayam dia pun lembut. Cantik je masak. Kak Shalin, ini bukan calang-calang. Rasanya taraf hotel gitu. Sedap tak garlic mash? Sedap. Lain daripada lain. Sampai-sampai kita berbual ni kan, Kak Shalin, pemandangan indah di belakang ni tadi. Mungkin Kak Shalin boleh bagi sedikit kata-kata semangat kepada anak-anak muda kita yang berminat untuk cubukan diri dalam bidang bowling. Okey. Di antara kata semangat yang kalau akak lah selalu gunakan, is apa? Believe in yourself even when others don't. That means kalau tak, orang lain tak percaya pada diri you, tak apa. Janji you percaya pada diri you sendiri. Dengar tu. Percaya pada diri sendiri biarpun orang lain tidak percaya pada anda. Yeah. Ha, itu dia. Maknanya kita tahu potensi kita, kita teruskan kan. Ha, punyalah sedap tambah kuat lagi. Itu dia. Okey. Kita ni dalam program Famous to Famous ni suka sangat bagi surprise tau dekat kita punya tetamu. Nak tahu tak surprise apa? Yeah. Sini tutup mata dulu. Dua tangan tutup. Dua kali tutup mata? Mestilah. Okay. Tutup mata dulu, tutup-tutup, curi-curi. Kerana apa? Hotel Istana ada surprise untuk anda. Okey, surprise! Wow! Makanan kegemaran Kak Shalin yang dim itu. Dimsum. Ini disediakan sendiri oleh chef daripada Hotel Istana, ya? Siapa nama chef? Chef Rizal. Chef Rizal, kacak orangnya. Muda lagi. Okay, yes. Thank you. So, chef buatlah ni? Yes. Wow. And me. Special. Right. So, di Istana famous tak dimsum? One of the famous dish, dimsum. Oh, okay. Dengar tu. So, kami tak sabar nak rasa. Yes. Terima kasih, Chef. Thank you, Chef. Thank you. Kami nak beritahu kepada anda, ya, ini di antara dish yang begitu famous di sini. Jadi, kalau anda datang Hotel Istana, wajib order ni. Ha. Dim Sum Hotel Istana Kuala Lumpur. Kesedapan yang tidak ada kata-kata untuk dilafazkan. Oh my god. Okey Kak, seperti biasa sebenarnya kami memang ada momen ambil gambar untuk kenang-kenangan. Okay, kita ambil boleh, gambar boleh. Dulu, okey? Okey. Kita selfie dulu. Okey. Ready Kak? Okey. So, lepas ada selfie ni, kita nak minta Kak Shalin tanda tangan istimewa. Okay. Ha. Sebab semua tetamu kita akan turunkan tanda tangan kat sini dan kita akan lekatkan di sini. Cuba kita tengok. Inilah di antara gas-gas kita. Wah. Okey, jadi kita nak Kak Shalin tolong letakkan kat sini ke mana-mana lah, kat tepi ni pun boleh. Okey. Okey. Okey, Kak Shalin boleh tanda tangan satu. Terima kasih Kak Shalin Zulkifli. Sama-sama. Thank you. Jadi Kak Shalin, okay. Apa aja kita sampai ke pujuan rancangan. Jadi kepada penonton setia Famous to Famous, teruskan setia bersama kami di hari dan waktu yang sama. Tentunya bersama saya, Serina Rizwan. Kita jumpa lagi. Jangan lupa cuba menu kami. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Muah.